Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun berada. Masih di BHR 09, kali ini kita akan melihat bagaimana cara masang wifi voucheran teman-teman. Rencana saya akan masang wifi voucheran ya. Katanya ini baru promo teman-teman. Tapi kita lihat aja cara masangnya seperti apa ya. Mulai dari nol sampai bisa digunakan ya teman-teman. Di sini rencananya dari apa sekisaran 1 meteran dari jalur kabel utama teman-teman ya. Oke, kita lihat aja cara masangnya seperti apa teman-teman. Kita lanjut ya. Membaca tanya. Ada di bawah ini. Nyambung ya? Nyambung sini. Itu RW di penunjuk masanya tetap. Iya beli alat nah iya seberapa? 14. 14.000. Mau masang voucheran, wifi voucheran di sini ya. Saya sendiri mau masang voucheran, wifi voucheran member, paket member. Ini kalau paket member di sini 100.000 per bulan, cuman 2 HP. Jadi kita bisa jualan voucher kalau untuk paket rumahan per bulan untuk 10 Mbps 175, untuk 15 Mbps 225, untuk 20 Mbps 225, 255 maksudnya. Nah ini dari KT apa ini ya, Indonesia Solution.
Detik itu namanya. Optik. Kali baturan si Sata kan power. Kacil. Modem doang masalahnya nu dipasang di dia eta modem anu eta nu member. Ka bojong kondang kak. Siap. Kabel seur. Nungguan KFP burung kita menikah dia baru kita gitu surah sayangnya tak pun oh naon hayang naon ah surah cuk tolong ke semua burung dia kita tak pun lain oh tamang gata jangan tamang oh iya nekadi nyata nekadi rompok lah tapi nekadi mual be ayo lurah itu nanyakan semin ngebel yuk.
sekar ya, sedang tindak. Hmm. Satra. Satra. Sarwi. Sarwi. Oh, Sarwi. Dua batangan. Kalian krunya ya, kalian. Di. Nah, sekarang sudah dipasang wifi-nya, sudah tersambung. Ya, sudah tersambung. Ini sudah tersambung wifi-nya. Tuh. Jadi masangnya ini gratis, teman-teman. Gratis, cuman member 2 pengguna, 2 HP itu 100.000. Jadi satu HP itu 50.000, satunya 200.000 per bulan. Pakai voucher. Ya, pakai voucher. Nah, sekarang coba kita tes kecepatannya. Nah, kita tes kecepatannya ya. Nah, ini hasilnya kecepatan untuk download dan upload sekian ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini.